Abdullah ibnu Abbas merupakan seorang sahabat yang digelar sebagai Tarjumanil Quran, Tarjumanul Quran, seorang yang pakar dalam mentafsir Al-Quran. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa untuk dia, Allahumma faqqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, kata Ibnu Abbas sendiri bercerita, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu hari pegang bahu aku. Nabi sallallahu alaihi wasallam massa bi katifi, pegang bahu aku dan kata, Allahumma faqqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikan aku, berikan budak ini kefahaman dalam agama dan ajar dia ta'wil, ajar dia tafsir Al-Quran. Dalam riwayat yang lain ada menyebut, Allahumma atihil hikmah. Ya Allah, berikan Ibnu Abbas juga hikmah, berikan dia kebijaksanaan. Dengan doa Nabi ini, dia tambah semangat untuk dia menuntut ilmu. Sedangkan Abdullah Ibnu Abbas ni bukanlah kibarus sahabah, bukanlah sahabat yang dianggap sebagai orang yang lama bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia lahir 3 tahun sebelum hijrah, yang mana dia lahir di perkampungan Bani Hashim, di Syi'ib Bani Hashim, ketika mana orang Islam kena pulau dengan orang Quraisy selama 3 tahun, yang mana tahun tu tahun teramat sempit dan teramat sukar bagi orang Islam, kerana nak beli makanan pun orang Quraisy tak mau jual. Seperti mana kata Abu Jahal kan, dia kata, ya ma'syara, ya ma'syara al-Arab wa ya ma'syara al-Nas ghalu fi ashabi Muhammad, wahai sekalian manusia, kata Abu Jahal, jual mahal kepada sahabat-sahabat Muhammad. Fa ana dhaminun lakum alla takhsiru abada, aku menjamin kepada kamu, kamu takkan rugi, kerana orang lain akan beli dagangan kamu, jangan jual. Maka pada ketika itulah Abdullah bin Abbas dilahirkan, 3 tahun sebelum daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, Abdullah ibnu Abbas ini adalah umurnya sekitar 13 tahun, ada riwayat kata 15 tahun, tak lama. Bahkan ketika mana dia berhijrah ke Madinah, dia bersama dengan ayahnya, dia berhijrah ke Madinah pada tahun ke-8 hijrah. Ketika itu, waktu dia nak pergi ke Madinah daripada Mekah, dia bertembung dengan Nabi di pertengahan jalan, yang mana Nabi SAW nak buka kota Mekah. Maksudnya Ibnu Abbas ni tak lama dengan Nabi. Nabi wafat lebih kurang pada awal tahun ke-11 hijrah, dia datang pada tahun ke-8 hijrah, tak lama. Tapi apakah yang menyebabkan dia ini satu orang sahabat yang istimewa? Kerana dia ni rajin. Dia rajin untuk belajar. Dia tak hanya berpada dengan doa Nabi, tetapi doa itu dia jelmakan dengan usaha. Ini sahabat Nabi yang faham. Dia tak hanya berpada, hampa pergi belajar lah, aku tak payah. Sebab apa? Sebab aku dah ada doa Nabi. Kau mana ada? Hampa ada? Dia tak berpada begitu. Bahkan ketika mana dalam hadis disebut, dalam riwayat disebut, dia kata, lamma tuwfiyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qultu li rajulin minal ansar halumma falnas'al ashab rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa innahumul yawm kathir. Ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, aku berkata pada satu orang lelaki di kalangan orang Ansar, jom kita bertanya dengan sahabat-sahabat Nabi yang lama bersama dengan Nabi, kerana pada hari ini mereka masih ramai. Sebelum mereka wafat, kita kena ambil hadis sebanyak-banyaknya daripada mereka. Tapi orang yang diajak oleh Ibnu Abbas ni, dia tak mau. Dia kata, tak payahlah kot. Ibnu Abbas berusaha. Kata Ibnu Abbas, tidak ada hadis yang sampai padaku daripada seorang lelaki melalui jalan orang lain, melainkan aku akan pergi rumahnya, aku akan ketuk pintu dia. Sehingga ada satu ketika aku berselimut di depan pintu rumah dia, menunggu dia keluar kerana dia tidur pada waktu tu. Hebat Ibnu Abbas. Sehingga kan Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu, pada zaman pemerintahan Umar, ketika mana Umar menjadi Amirul Mukminin, Ibnu Abbas dimasukkan bersama dengan golongan penasihat Umar daripada kalangan Asyiah Khubadar, orang-orang Badar. Ibnu Abbas tak terlibat dalam perang Badar.
kerana dia sampai dekat Mekah lewat, dia sampai dekat Madinah lewat Badar tahun kedua hijrah. Sehingga kan ketika mana Umar masukkan Ibnu Abbas masuk ke dalam penasihat ataupun kita panggil Asyaku Badar, golongan-golongan Badar, orang-orang Badar tanya Umar, kerana mereka tak faham kenapa masukkan budak ni. Umur 13 tahun baru. Tak sampai 13 tahun. Dia dah dianggap sebagai seorang alim. Rajin belajar. Jadi bila masuk zaman Umar, Umar lantik dia. Ataupun Umar letakkan dia bersama dengan Asyaku Badar. Sampaikan orang-orang Badar kata, ni buat apa masukkan budak ni? Anak-anak kami pun ada juga. Tak nak masuk sekali. Umar kata, wahai ya ma'syara an-nas, wahai manusia, bila Allah Ta'ala turunkan ayat iza ja'a nasrullahi wal fatah wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bila Allah Ta'ala turunkan ayat ni, bila Allah Ta'ala turunkan surah ni, apa yang kamu faham? Umar tanya kepada orang-orang yang pernah terlibat dalam Badar. Orang terlibat dalam Badar ni tuan-tuan, Allah Ta'ala ampun dosa, istimewa dia boleh. Apa yang kamu nak kata pada surah ni? Apa maksudnya surah ni? Kebanyakan daripada mereka menjawab, Allah suruh kita bertasbih. Apabila telah sampai kepada kita kemenangan, bila orang masuk Islam ramai-ramai, maka Allah suruh kita beristighfar dan bertasbih. Itu kita pun faham kan? Sebab benda tu literal lah. Iza ja'a nasrullahi wal fath. Apabila telah sampai kepada kamu pertolongan Allah dan pembukaan kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu akan melihat manusia masuk ke dalam Islam secara berkumpulan besar-besar. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Bertasbihlah kamu dengan pujian kepada Tuhan. Dengan keagungan kemuliaan Tuhan. Wastaghfir dan beristighfar pada Dia. Innahu kana tawwaba. Kerana Allah Subhanahu wa taala itu Maha menerima taubat. Jadi orang-orang Badar kata, Allah Ta'ala kata bila menang, bila Islam dah kuat, dia suruh bertasbih dan dia suruh istighfar. Umar tanya Ibn Abbas, apa pandangan kamu wahai Ibn Abbas? Kata Ibn Abbas, ayat ni menunjukkan ajal Nabi telah hampir tiba. Kata Umar, aku tak tahu tafsiran ni melainkan kau bagi tahu. Sebab dia kata bila dah sampai tahap kemenangan, kamu melihat orang ramai masuk ke dalam Islam, maka tugas Nabi dah habis. Inilah tajam tafsiran Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Abdullah Ibn Abbas dikatakan sebagai seorang yang sangat tawaduk dan orang yang suka bermuhasabah, sehingga anak murid dia kata, saya tak ingat anak murid dia sama ada Syabi ataupun Mujahid, dia mengatakan, aku bila tengok Abdullah bin Abbas, dekat bawah mata dia seperti ada tali kasut yang dah buruk disebabkan dia menangis. Maksud sebab dia pakai celak, menangis. Dan sebelum akhir hayat dia, Allah Ta'ala uji mata dia buta sebelah. Mata dia buta tak nampak. Bila mata dia buta sebelah, tuan-tuan, dia sedih sehingga badan dia jadi kurus. Allah uji lagi, dua-dua mata dia hilang. Dia gemuk balik. Kenapa dia gemuk balik? Sebab dia kata dia gembira lah, kerana masa mula-mula satu hilang satu sedih, dua-dua hilang aku gembira. Kerana ada hadis yang Allah Subhanahu wa taala kata, iza batalaitu 'abdi bihabibatayhi fasabara awadtuhuma aljannah atau kama qala awadtu bihima aljannah. Apabila aku, kata Allah, bila mana aku uji hamba aku, aku ambil dua kekasihnya,
Dalam riwayat lain disebut ainai, dua mata. Awattu bihi mal jannah. Fasabara, dan dia sabar. Awattu bihi mal jannah, aku akan bagi dia syurga. Mana-mana orang yang lahir dalam dunia buta ataupun buta kemudian hari, kemudian dia sabar, syurga untuk dia. Kerana mata adalah anggota yang paling bernilai pada insan, selain pada otak lah, selain pada jiwa dan akal fikiran. Kerana mata ni nikmat yang boleh melihat semua benda. Banyak benda boleh melihat dengan adanya mata. Maka Abdullah bin Abbas akhirnya mati pada tahun pada tahun ke-68 Hijrah, aku tak silap, di Taif, dan umurnya menjangkau 72 tahun. Inilah serba sedikit cerita berkaitan dengan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Paling tidak tuan-tuan, bila orang tanya, kenal ke Abdullah bin Abbas? Kenallah sikit, walaupun dia tak kenal kat saya, saya kenallah dia sikit-sikit. Orang panggil dia siapa? Orang panggil dia Tarjumanul Quran. Seorang sahabat yang muda tetapi ilmunya banyak, ilmunya banyak, ilmunya hebat. Sehingga di zaman dia, setelah Nabi wafat, dia tergolong dalam sahabat yang digelar sebagai Al-Abadillah. Al-Abadillah ni maksudnya sahabat-sahabat yang namanya Abdullah. Yang mana Al-Abadillah ni sahabat yang nama Abdullah, semuanya hebat-hebat belaka. Siapa dia? Antaranya Abdullah bin Abbas, Abdullah ibn Zubair, Abdullah bin Amr bin Al-As, dan juga seorang lagi Abdullah. Tadi saya sebut siapa? Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Amr bin Al-As, dan juga Abdullah, dia ada seorang lagi, saya lupa. Bukan Abdullah bin Mas'ud, ada seorang lagi saya lupa. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Amr bin Al-As. Bukan Mas'ud, ada seorang lagi, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum. Abdullah bin Umar, keempat-empat ni sahabat yang muda. Abdullah bin Mas'ud tak ada masuk sebab dia tua, di awal masuk Islam. Yang ni muda-muda belakang ni, mereka digelar sebagai Al-Abadillah. Yang mana Al-Abadillah adalah pakar rujuk umat di kalangan sahabat yang muda. Hebat Abdullah bin Abbas.